إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan kesyukuran kita, segala puji bagi Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini untuk kita bertemu bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk ke dalam surah yang berikutnya sesudah surah Ammah, surah An-Naba', ya. Surah yang berikutnya adalah surah An-Nazi'at. Jadi kita lihat surah An-Nazi'at kalau dalam kitab tafsir warna hijau ni, ya, halaman yang ke-241, ya, 241, atau kalau dalam kitab terjemahan Al-Quran warna merah ni, ya, halaman 1019. Baik, saya akan bacakan dan para ikhwah boleh, ya, boleh tasmi' dan murajaah, ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Baik, kita lihat surah An-Nazi'at, yang mana kalau kita lihat maksud surah itu, An-Nazi'at membawa maksud daripada perkataan naza'a, yakni pencabut atau mencabut. Maka An-Nazi'at, kalau kita lihat sebenarnya dari sudut bahasanya, dia membawa maksud para pencabut. Ya, cuma dari segi maknanya, ya, yang dimaksudkan dengan para pencabut di situ adalah malaikat-malaikat yang mencabut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut sebelum ni tafsirannya, ya, atau terjemahannya dengan lebih, dengan cara yang lebih tepat, iaitu dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ya, iaitu para pencabut yang dimaksudkan dalam surah ini adalah para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh-ruh. Ya, bila dikatakan dalam ayat ini gharqa, ya, membawa maksud keras. Jadi ruh-ruh yang dicabut oleh para malaikat pencabut ruh dengan keras adalah ruh-ruh orang kafir. Ya, kerana kita lihat dalam ayat yang berikutnya, wan-nashitati nashta, dan para malaikat yang mencabut yakni nyawa dengan lemah lembut, nashta, ya, dengan lembut ruh mereka yang dicabut dengan lembut oleh para malaikat pencabut ruh, ya, adalah ruh-ruh orang yang beriman, di mana Allah mengumpamakannya dalam ayat yang kedua ni sebagai nashta. Ya, nashta membawa maksud ikatan, di mana kalau dia dicabut, ya, atau dia ditarik untuk nak leraikan ikatan itu, ya, ikatan itu dapat dileraikan dengan mudah saja, dengan sekali tarik saja, maka terlerailah, ya, ikatan itu, ya, dengan mudah. Maka itu umpama, ya, umpama bagaimana para malaikat pencabut roh
mencabut ruh-ruh orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya, gambaran antara ruh orang kafir dan ruh orang yang beriman, bagaimana ia dicabut oleh ruh-ruh, ya, para pencabut ruh, ya, oleh para malaikat pencabut ruh. Mengapa ruh orang kafir ditarik dengan kuat? Ada pula ruh orang yang beriman, ya, dicabut dengan lembut, ya. Hal ini seperti mana yang dijelaskan, ya, dalam hadis, antara lain hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW menjelaskan tentang perihal ini, di mana apabila para malaikat pencabut ruh mendatangi ruh orang kafir, ya, para malaikat akan datang dengan dalam keadaan garang, bengis, ya, memanggil ruh orang kafir dengan mengatakan, wahai ruh yang buruk di dalam jasad yang buruk, keluarlah engkau untuk berdepan dengan kemurkaan Allah serta kemarahannya. Maka roh-roh kafir ini, dia apabila dia mendengar seruan itu, dia merasa ketakutan, membuatkan ia enggan untuk keluar. Apabila ini berlaku, ini memaksa para malaikat pencabut roh mengambil roh-roh orang kafir yang enggan keluar ini dengan kuat, dengan menyantapnya, ya, membuatkan roh-roh mereka dicabut dengan begitu kuat sekali, mengenangkan roh-roh ini enggan untuk keluar. Kita boleh bayangkan, ya, kalau seorang tu tak nak keluar tapi dipaksa untuk keluar, maka terpaksa ia dikeluarkan dengan, ya, kasar dan kuat. Adapun roh-roh orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila ia didatangi oleh para malaikat pencabut roh, para malaikat ini akan memanggil roh-roh ini, ya, wahai roh yang baik di dalam jasad yang baik, keluarlah engkau untuk berdepan dengan keridhaan Allah serta kemaafannya. Maka apabila mereka mendengar seruan baik ini, maka mereka pun, ya, merasa tenang untuk keluar, memisahkan diri mereka dengan jasad. Maka membuatkan para malaikat, ya, mencabut roh-roh orang yang beriman ini dengan, ya, mudah. Kita lihat ayat berikutnya, wassabihati sabha. Dalam terjemahan dikatakan, dan para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Tapi ini kita lihat dia lebih kepada terjemahan secara makna lah, ya. Kerana kalau kita lihat, as-sabihat daripada perkataan sabaha. Sabaha maknanya berenang, ya. Dan para, kalau terjemahan literalnya, dan para perenang yang berenang dengan renang sekali, itu terjemahan literal dia lah, ya. Maka kalau kita nak terjemahkan secara makna pun, saya melihat, ya, supaya lebih hampir dengan lafaz, ya, lafaz asalnya, boleh kita kata, dan para malaikat yang cergas bergerak dengan secergas-cergasnya, isyarat kepada berenang tadi, ya. Kita boleh bayangkan kenapa digunakan perkataan berenang, ya. Kalau kita lihat orang yang berenang di dalam air, di lautan ataupun sungai, bagaimana agaknya, ya, mereka tidak akan, ya, berlengah-lengah, ya. Mereka tidak akan melakukannya dengan lambat. Sebaliknya mereka akan lakukan dengan cergas, ya. Mengenangkan bahawa kita kalau manusia, kita tak hidup di laut. Maka kalau kita berada di laut, ya, kita akan bergegas cepat-cepat keluar daripada tempat itu, ya,
untuk menyelamatkan diri dan seumpamanya. Jadi itu kita boleh bayangkan maksud ya berenang di situ. Maknanya dengan cergas, itu yang kita kata tadi. Dan para malaikat yang cergas bergerak ya dengan secergas-cergasnya. Dimaksudkan dengan bergerak dengan cergas di sini ya dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Ini seperti mana ya dalam ayat yang lain ya. Apabila Allah merujuk kepada langit ataupun Allah merujuk kepada matahari, ya, bulan, siang dan malam dalam surah Yasin ayat yang ke-40. Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Setiap satunya matahari, ya, dan bulan beredar yasbahun dengan perkataan yang sama, yasbah, berenang, ya. Tapi kita terjemahkan ya supaya faham, setiap satunya beredar terapung ya di tempat edaran masing-masing ya. Jadi nak kata kesemuanya beredar ataupun bergerak ya dengan cergas ya. Maka itu yang dapat kita katakan ya tentang perkataan wassabihati sabha ya, yakni para malaikat yang cergas bergerak ya dengan secergas-cergasnya di dalam melaksanakan ya suruhan serta perintah Allah. Mereka lakukan dengan pantas, dengan cepat. Ini mengenangkan juga kerana kemampuan serta kudrat para malaikat itu juga. Ya. Kalau bandingkan dengan antara kudrat, kekuatan, kemampuan para malaikat, kalau dibandingkan dengan jin, kalau dibandingkan dengan manusia, ya, kita dapat simpulkan bahawa jin lebih kuat daripada manusia. Ya. Tetapi para malaikat lebih kuat daripada kedua-duanya, jin dan manusia. Ya. Hal ini dapat kita lihat seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Naml, ya, ayat yang ke-38. Di mana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, insya-Allah sebahagian kita tahu ya tentang kisah Nabi Sulaiman, bagaimana apabila dia berkeinginan untuk nak membawa singgasana ratu Saba, ya, dalam kitab tafsir dikatakan ratu Balqis atau puteri Balqis, ya, raja perempuan negeri Saba, sebuah nama tempat. Ya. Di mana dalam Al-Quran ya Allah menukilkan kenyataan Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar. Ya. Seperti mana kita tahu bahawa Nabi Sulaiman diberikan kelebihan, dia mempunyai kuasa ke atas jin-jin ya di samping manusia. Maka dia kata, wahai para pembesar daripada kalangan manusia dan jin, siapakah di antara kalian ya yang boleh membawa kepadaku singgahsananya, singgahsana ratu Saba, raja Saba, ya, sebelum mereka, yakni ratu Saba dan kaumnya, pengikutnya, tiba berserah diri kepadaku dalam keadaan Islam. Ya, kerana ratu Saba ya masuk Islam, tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ingin membawa, nak menunjukkan kepadanya ya mukjizat serta kekuatannya. Nak membawa singgah sana Ratu Saba yang ketika itu berada di Yaman. Ratu Saba tinggal di Yaman. Adapun Raja Sulaiman dia berada di utara, di negeri Syam. Ya, cukup jauh sekali, beribu-ribu kilometer. Jadi Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang boleh bawa? Ya. Maka dalam ayat berikutnya Allah kata, ya, Nabi Sulaiman dalam Quran dikatakan, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyun amin. Maka berkatalah seorang jin, ifrit. Ifrit. Dia berkata kepada Nabi Sulaiman,
aku akan membawakannya kepada engkau sebelum engkau bangkit daripada tempat duduk engkau. Dan sesungguhnya aku kuat lagi amanah. Ya, dua ciri yang perlu dalam orang yang ingin diberi tugas. Perlu kuat dan amanah. Ya. Lihat bagaimana Al-Farid kata, aku mampu membawa singgah sana Ratu Saba di hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Subhanallah, yang ini beberapa saat kalau bukan kurang daripadanya. Ya. Tapi kita lihat dalam ayat berikutnya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk. Maka berkatalah seorang yang mempunyai ilmu daripada ilmu kitab wahyu Allah, dia berkata, aku akan membawanya kepada engkau sebelum mata engkau ya berkelip, atau yartadda ilaika tarafuk, sebelum mata itu kembali ke tempatnya apabila kelip tutup kembali balik mata tu. Ya, apa dipanggil ni, lopak mata tu, sebelum dia kembali ke tempatnya semula setelah dia tutup berkelip dan terbuka semula. Ya, dalam ayat berikutnya Allah kata, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Maka apabila Nabi Sulaiman dalam sekelip mata melihat singgah sana Arash Ratu Saba berada di hadapannya, Nabi Sulaiman lantas teringat bahawa ini semua ujian daripada Allah, kekuatan yang diberikan kepadanya dengan mempunyai kekuasaan mampu memerintah jin-jin untuk berkhidmat kepadanya, ini semua ujian daripada Allah. Untuk Allah nak melihat sama ada Nabi Sulaiman, sama ada dia bersyukur atau kufur terhadap nikmat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi apa yang nak dikatakan daripada kisah ini, sebahagian para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan seorang yang mempunyai ilmu daripada ilmu kitab, ia adalah malaikat. Malaikat yang akhirnya membawa singgasana Arash, ya, Ratu Saba di hadapan Nabi Sulaiman sebelum lopak matanya kembali ke tempatnya setelah berkelip. Ini dalam sekelip mata. Kita lihat bagaimana dua kekuatan, ya, yang ditunjukkan kekuatan jin, ya, dan kekuatan malaikat, yang mana jauh sekali melebihi daripada kekuatan manusia. Kita kalau manusia nak membawa singgasana, nak pindahkan istana atau singgasana Ratu Saba daripada Yaman nak bawa ke utara, ke sebelah Syam, berjauh beribu-ribu kilometer, berapa lama agaknya, ya, pastinya berminggu-minggu kalau bukan berbulan-bulan. Tetapi bagaimana jin, ya, dan malaikat mampu melakukannya dalam masa yang cukup cepat. Ya, jadi kesimpulannya, para malaikat mempunyai kekuatan yang cukup besar dan cukup hebat, jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada manusia dan juga jin. Ya. Dalam ayat berikutnya Allah kata, fassabiqati sabqa, dan para malaikat yang berlumba-lumba, yakni dalam menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Ya. Ini semua sifat para malaikat yang berlumba-lumba dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Mereka berlumba-lumba dan mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Ini kerana sifat para malaikat, apabila diberi arahan, diberi tugasan kepadanya oleh Allah,
dia akan terus melaksanakannya tanpa banyak soal, tanpa banyak berlengah. Ya, mengenangkan kemampuannya di samping sifatnya yang tunduk taat, ya, tambah lagi dengan kemampuannya, kekuatannya untuk nak melaksanakan, ya, apa yang diperintahkan itu. Berbeza dengan manusia, kita kalau kita lihat dalam hukum syarak, apa beza antara perkara haram dan perkara wajib? Ya, perkara haram perlu dijauhi, perkara wajib perlu dilaksanakan. Tapi apa beza antara perkara yang perlu dijauhi dan perkara yang perlu dilaksanakan? Ya, dalam hukum syarak, kita lihat ini Allah meraikan keadaan manusia. Di mana dalam perkara haram, ya, kaedah amnya adalah apa? Perlu dijauhi sepenuhnya. Ya, jangan dibuat sama sekali. Tetapi hal ini berbeza dengan perkara wajib, di mana apa juga kewajipan dalam syarak dilaksanakan mengikut kemampuan, mengikut sedaya upaya. Ya, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Ya, ini mengenangkan apa? Mengenangkan kelemahan, ya, yang ada pada manusia itu. Maka mereka tidak mempunyai kekuatan sepenuhnya, ya, dan mereka tidak, manusia itu bukan sama semua kekuatannya. Sebaliknya, kekuatan mereka itu, apa yang ada itu, ya, tidak sempurna. Ya, ditambah lagi adanya, ya, kekurangan dan kelebihan antara, ya, masing-masing, ya, antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka kerana itu, ya, dalam suruhan kita dituntut untuk melaksanakannya setakat yang mampu, ya. Kerana kalau nak dikatakan perlu dilaksanakan sepenuhnya, ya, kita akan dapati bahawa ramai yang tidak dapat, ya, tidak akan mampu untuk melaksanakannya, ya. Tetapi hal ini berbeza dengan para malaikat. Mereka dalam apa juga suruhan, mereka akan bergegas melakukannya dan mereka akan terus melakukannya mengenangkan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Antara lain dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menggambarkan kepada kita tentang sifat yang ada pada para malaikat penjaga neraka. Penjaga neraka. Allah berfirman, "Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Neraka itu dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras menjaga penjaga neraka. Malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak derhaka kepada Allah dalam apa juga yang diperintahkan kepadanya. Sifat mereka, mereka tidak pernah derhaka. Apabila disuruh, mereka akan terus melaksanakannya. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ya, tidak pernah lalai, tidak pernah leka, tidak pernah lupa, ya, perintah serta suruhan yang disampaikan kepada mereka. Ya, maka mereka berlumba-lumba untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka tidak mengingkari apa yang diperintahkan ke atas mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, mengenangkan kekuatan serta kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Kita lihat ayat berikutnya, fal mudabbirati amra, para malaikat yang menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. Ya, kalau siapa nak buat pembetulan dan terjemahan tu boleh buatlah. Ya, saya, mana yang saya lihat perlu diperbetulkan supaya lebih jelas, supaya lebih tepat, kita sedaya upayalah. Ya, para malaikat yang menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. Ya, mereka ini diberi tugasan-tugasan masing-masing dengan
tanggungjawab masing-masing yang telah diberikan kepada mereka, yang telah diamanahkan kepada mereka untuk dilaksanakan para malaikat. Ya, mempunyai tugasan-tugasan yang tertentu. Seperti mana yang kita sedia maklum, Jibril diberi tugas untuk ya membawa wahyu. Israfil diberi tugas untuk ya meniup sangkakala. Mikail diberi tugas untuk menurunkan hujan ya serta mengeluarkan tanaman. Malaikat maut ditugaskan untuk mencabut roh. Ya, Malik ditugaskan untuk menjaga neraka. Ya, Ridwan ditugaskan untuk menjaga syurga. Ada juga malaikat ya yang mungkin kadang-kadang kita salah faham, keliru. Kita panggil sebagai Raqib Atid. Tapi sebenarnya itu bukan nama mereka. Sebaliknya itu adalah sifat mereka. Malaikat Raqib yang sentiasa mengawasi, Atid yang sentiasa dekat. Malaikat yang mengawasi dan dekat yang ditugaskan untuk menulis amalan-amalan manusia, ya. Maka di samping malaikat-malaikat yang lain yang kita tak tahu, yang tidak disebutkan kepada kita, ya, yang jumlah mereka hanya Allah lebih tahu, ya. Maka mereka, ya, melaksanakan tugasan yang diberikan, menyempurnakan tugasan yang diberikan itu, ya. Yauma tarjufur rajifah, pada hari berlakunya tiupan sangkakala, yakni yang pertama. Ini semua kalau kita lihat terjemahan secara makna, ya. Kerana kalau nak diterjemahkan secara literal, ya, tidak akan sampai maksud kepada kita, ya. Ini nak mengatakan mukjizat Al-Quran, ya. Mukjizat Al-Quran kalau kita nak faham, ya, kalau kita nak hayati, nak tak nak kena belajar bahasa Arab. Tapi bila kita dalam kuliah kita, bila kita olah kepada bahasa Melayu, paling tidaknya akan hilang sedikit sebanyak, ya, balaghah, mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu. Itu kena bagi tahu awal lah. Maknanya tidak ada bahasa yang mampu untuk mengambil alih bahasa Arab itu. Ya. Tidak ada bahasa yang boleh menterjemahkan Al-Quran itu dengan sesempurnanya. Tak ada, ya. Mungkin Bible diterjemahkan, apa yang ada adalah terjemahan. Taurat, apa yang ada, ya, barangkali itu terjemahan. Asalnya tidak ada. Naskah asalnya tidak ada. Tetapi berbeza dengan Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun dahulu. Seperti mana ia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia terus kekal tersimpan dan kita dapat baca sehinggalah ke hari ini. Maka kemukjizatannya terus kekal. Tetapi itulah perlu kita bezakan antara Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Sama sekali tidak sama. Al-Quran itu bukan terjemahan itu. Itu terjemahan. Tapi Al-Quran itu adalah apa yang tertulis dengan kalamullah dalam bahasa Arab itu, ya. Baik. Pada hari berlakunya tiupan sangkakala, yakni yang pertama, yang menggoncangkan alam, yakni sehingga mati segala yang bernyawa dan musnah segala makhluk selain daripada apa yang dikecualikan, ya. Tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan segala yang bernyawa dan memusnahkan semua makhluk kecuali yang melainkan yang dikecualikan, ya. Tatba'uha ar-radifah, tiupan pertama akan disusuli dengan tiupan kedua, yakni yang akan membangkitkan orang-orang yang mati, di mana mereka akan keluar dari kubur masing-masing, ya. Maka apabila tiupan sangkakala ditiup untuk kali kedua,
Tiupan yang pertama akan mematikan mereka, akan mematikan manusia. Tiupan yang kedua akan membangkitkan, akan menghidupkan manusia semula, mengeluarkan mereka daripada kubur-kubur. Ketika itu manusia akan terbahagi kepada dua. Kita lihat ayat berikutnya. Qulubun yawma'idhin wajifah. Hati manusia ketika itu sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk gerun. Ketika mana? Setelah ditiup sangkakala buat kali kedua. Pandangan manusia, segolongan manusia, tunduk, takut dan gerun. Kita lihat ini yang kita kata balaghah tadi. Siapa yang faham bahasa Arab sikit, ha, dia boleh nampaklah sikit tu. Qulubun yawma'idhin wajifah absaruha khashi'ah. Kita lihat perkataan qulubun, dia dalam bahasa Arab ni dia ada, kalau mungkin dalam bahasa Melayu pun tak ada, ya. Bila dia tambah ada alif lam, alif dengan huruf lam, ya, assalamualaikum warahmatullah, dia membawa maksud khusus, ya. Dalam bahasa Inggeris dikatakan the, ya, yeah, the. Kalau qulub atau al-qulub, the hearts, roh, roh itu, berkuranglah, ya, yeah. Tetapi kita lihat dalam ayat ini Allah tidak ada tambahan alif lam itu, the itu tak ada. Sebaliknya qulubun, ini dalam bahasa Arab dikatakan nakirah. Nakirah maknanya pendek ceritanya, membawa maksud sebahagian. Kerana kalau ditambah alif lam, al-qulub yawma'idhin wajifah, the hearts, roh-roh itu, dia membawa maksud umum, maknanya kesemuanya. Tetapi apabila dia tidak ada alif lam di situ, itu kita kata balaghahnya. Yang dimaksudkan dengan hati-hati ataupun roh-roh adalah sebahagiannya, bukan kesemuanya. Maka itu kita kata hati manusia ketika itu sangat takut sebahagiannya. Maksudnya sebahagian hati-hati manusia ketika itu sangat takut, pandangannya tunduk gerun, sebahagiannya, sebahagian daripada hati-hati manusia. Maksudnya apa? Ada sebahagian yang lain yang tidak merasa takut, tidak merasa takut, dan pandangannya tidak tunduk takut gerun. Pandangan manusia yang, atau hati manusia yang takut dan pandangannya yang gerun, ini adalah hati-hati orang kafir. Ya. Ini kita kata ketika ditiup sangkakala buat kali kedua, ya, manusia terbahagi kepada dua, golongan yang beriman dan golongan yang kufur. Ya, orang-orang kafir. Maka sifat orang kafir, keadaan hati-hati, ya, roh-roh manusia yang kafir adalah seperti mana yang disebutkan di sini. Sebahagian hati manusia ketika itu sangat takut, pandangannya tunduk gerun. Lalu apa mereka berkata? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, adakah kami akan dikembalikan hidup seperti di dunia dahulu?
ya. Mereka bertanya, apabila dibangkitkan daripada kubur, apabila dihidupkan semula, mereka bertanya, mereka tertanya-tanya, adakah mereka akan dikembalikan untuk hidup seperti mana mereka hidup di dunia, ya. Lalu mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Bolehkah yakni kita dihidupkan semula setelah kita menjadi tulang yang reput? Mereka mempersoalkan, ya, adanya sifat-sifat kekufuran itu jelas pada mereka. Tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman tentang adanya kehidupan di akhirat yang akan kekal abadi sesudah kehidupan dunia. Lalu mereka berkata, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, jika demikian, sudah tentu kembalinya kita adalah suatu perkara yang merugikan. Merugikan siapa? Merugikan dia. Merugikan mereka. Merugikan golongan kafir yang tidak beriman dengan hari akhirat. Mengenangkan mereka tahu akan perit, susah perit yang akan mereka hadapi di akhirat kelak, ya. Maka mereka merasa sangat takut, merasa sangat gerun, ya, dan melihat bahawa keadaan yang akan mendatang, ya, tidak akan menguntungkan mereka sama sekali, ya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya ia, yakni menghidupkan manusia semula, tidaklah sukar. Fa innama, dia daripada perkataan fa innama, ya, dia membawa maksud dia sangat mudah. Itu kita kata, sesungguhnya ia, yakni menghidupkan manusia semula, tidaklah sukar. Hanyalah dengan sekali tiup, ya, dengan sekali tiup, tiupan sangkakala tadi, tiupan yang kedua tadi tu, membangkitkan mereka semua, kesemuanya, kesemua manusia, ya, jutaan, berbilion-bilion manusia, daripada Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir, mereka semua dibangkitkan dengan sekali tiupan, ya. Fa idahum bisahirah, mereka dengan serta merta hidup kembali di muka bumi yang putih rata. Ini keadaan padang mahsyar, ya, luas terbentang, ya, tidak ada gunung ganang, tidak ada pokok-pokok dan seumpamanya. Sebaliknya ialah satu dataran yang luas terbentang, ya. Nah, dikatakan di sini mereka kesemuanya dibangkitkan serentak, ya, seperti mana yang disebutkan dalam surah Yasin ayat yang ke-53, ya, di mana Allah menggambarkan keadaan ini dengan firman-Nya, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tidaklah ia melainkan satu pekikan sahaja. Lihat bagaimana tiupan sangkakala itu digambarkan sebagai satu pekikan, satu pekikan yang cukup kuat, lagi dahsyat. Tidaklah ia hanya satu pekikan sahaja, mereka dengan serta merta dihimpunkan di hadapan kami. Nak bayangkan macam mana? Bolehlah, tapi akhirnya tak terbayang jugalah, ya. Bagaimana manusia semua dibangkitkan daripada kubur dengan tiupan sangkakala yang kedua, dengan serta merta mereka dihadapkan di hadapan Allah, ya, dengan satu tiupan, ya. Kita kadang-kadang duduk bayangkan kalau penghuni kubur kalau dibangun, dibangkit di kubur, ya, jadi hantulah. Bagaimana dibangun dengan slow-mo dia, kan, kan, ini bayangan khurafat tahyul lah ni. Tapi nak kata sudahlah khurafat tahyul semua, tapi nak kata menyalahi hakikat sebenar di akhirat kelak,
Bagaimana kalau mereka dibangkitkan? Dibangkitkan dengan serta merta. Tak ada yang nak terhege-hege jalan macam hantu-hantu yang bangun daripada kubur kan. Terhege-hege. Ya. Di akhirat kelak dibangkitkan semua terus. Semuanya. Tak ada yang baru nak bangun, nak menguap ke apa ke, nak apa mengeliat. Tak ada. Terus. Ya. Ya. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-50. Ya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan hal kami dalam nak melaksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah dengan satu cara yang dilakukan dengan sekelip mata. Apa juga perintah Allah di dalam alam ini, di dunia mahupun di akhirat, dilakukan dengan satu cara je. Maksudnya tak ada trial and error. Oh, cara ni tak betul, buat cara lain pula, cuba ni. Tak ada. Dilakukan dengan satu cara dan dilakukan dengan sekelip mata. Kalamhin bil basar, seperti sekelip mata tadi. Maka begitu jugalah halnya bagaimana manusia dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka di akhirat kelak, setelah ditiup sangkakala itu buat kali kedua. Mereka semua dibangkitkan semua dengan serta merta dengan sekelip mata. Itu kita kata nak bayang pun ya tak terbayang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau dia menghendaki sesuatu, perintahnya adalah kun, jadilah. Jadi, maka jadilah ia. Begitu jugalah halnya dengan kebangkitan manusia di padang mahsyar di akhirat kelak. Seterusnya firman Allah, hal ataka hadithu Musa. Ya. Setelah disebutkan tentang sifat-sifat para malaikat dan tugas-tugas mereka, disebutkan perihal roh-roh orang kafir serta keadaan mereka di akhirat kelak. Lanjutan daripada itu, Allah ya menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Di mana dalam surah ini, dalam ayat ini diceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah berfirman, sudahkah sampai kepadamu, hal ataka, yakni wahai Nabi Muhammad, perihal Nabi Musa, sudahkah kau tahu tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa? Kerana Nabi Musa hidup jauh sebelum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak bertemu, ya. Tidak hidup sezaman. Maka di sini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, sudahkah kau tahu tentang kisah Nabi Musa? Ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita melihat ayat-ayat berikutnya. Kita lihat Al-Quran antara lain dia memuatkan kisah-kisah. Ya. Al-Quran ini bukan ibarat hukum hakam semata-mata, tetapi dia memuatkan kisah-kisah. Yang mana kita boleh katakan kisah-kisah Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, dia tidak lari daripada tiga sifat. Ya, tiga ciri. Yang pertama, kisah-kisah Al-Quran adalah yang paling benar. Kisah cerita yang paling benar. Tidak ada sebarang dusta. Tidak ada sebarang tokok tambah. Tidak ada penyelewengan. Ya, untuk nak ikut citarasa sesiapa. Ya. Sebaliknya, ia adalah benar seperti yang berlaku. Kita tengok sejarah, kita kena tahu satu kaedah dalam sejarah ni. Kalau kita nak baca sejarah, dan apa juga sejarah, sejarah mana-mana pun, sejarah manusia, mana-mana manusia, mana-mana kaum, pada bila-bila zaman, kita kena sentiasa ingat
Dia kata ada pepatah dalam bahasa Inggeris, there is always two sides of a story. Ya, yeah? Macam mana terjemah dia? Dalam apa juga kisah, sentiasa sentiasa ada dua versi. Ada dua versi. Bila orang tu menceritakan satu kisah, dia sebenarnya ceritakan kisah itu menurut perspektif dia, mengikut pemahaman dia, mengikut kepercayaan dia, mengikut budaya dia, mengikut ta'asub dia lah. Kalau dia suka orang ni, dia letaklah tokoh tambah je, kan? Kalau itu musuh dia, jadi lain pula. Benda yang berlaku, benda yang sama, dia cerita benda yang sama. Tapi kita tengok bila dia cerita, kalau si A, bagus pula cerita tu. Bila si B datang, rosak cerita, jadi tak bagus pula. Apa pasal? Ini kita kata, setiap yang berlaku itu ada dua perspektif, bergantung kepada anda melihatnya daripada sudut apa. Saya bagi contohlah. Ini dalam berita-berita, contoh mudah sebelum kita kembali sama pula. Bila disebut tentang disebut tentang negara Israel, kalau media barat kata apa? The government of Israel. Bila datang negara-negara Islam, dia kata apa? The regime, regime of Israel. Government tu positif, baik, kerajaan sah. Regime dia menunjukkan satu kekuasaan kerajaan yang zalim. Nampak? Begitu juga regime Malaysia, kerajaan Malaysia. Ini boleh faham tu. Kalau siapa yang regime kata regime Malaysia, ini ada unsur-unsur khawarij lah ni. Kan? Macam tu, ini sebagai untuk kita sentiasa orang kata apa, kritis dengan apa yang kita dengar. Ya. Jadi kita kata kisah-kisah Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling benar, paling tepat. Itu yang pertama. Ya. Seperti mana firman Allah, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih benar ceritanya daripada Allah? Ya. Yang keduanya, kisah-kisah Al-Quran adalah yang terbaik. Yang terbaik. Seperti mana dalam surah Yusuf ayat yang ketiga, Allah kata, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an." Sesungguhnya kami menceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebaik-baik kisah daripada apa yang kami wahyukan kepada engkau dengan Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran yang terbaik. Bukan kisah penglipur lara, bukan kisah untuk suka-suka gelak ketawa semata-mata. Raja lawak, ni kalau raja lawak di antara cara dia nak bagi orang gelak, dia buat kisah-kisah lah. Ya, yeah? Itu nak menarik perhatian. Tapi isinya kosong, tak ada apa-apa. Ya, yeah? Masuk sini, keluar sini. Tapi suka, happy. Ya, yeah? Tapi Al-Quran sama sekali bukan begitu. Dia adalah kisah-kisah yang terbaik. Ya, yeah? Kenapa? Kerana cirinya yang ketiga, yang terakhir yang dapat kita katakan di sini, kisah-kisah Al-Quran adalah yang paling bermanfaat. Ya, yeah? Ia terbaik. Kenapa? Dia adalah yang paling bermanfaat. Kisah yang paling bermanfaat. Nak mengatakan bahawa betapa banyaknya kisah-kisah, cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang membuang masa. Ya. Yeah? Seperti mana surah, dalam surah Yusuf ayat yang ke-111, Allah berfirman sesudah menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Di dalam surah Yusuf itu, surah Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf AS, sejak daripada dia kecil sehinggalah dia besar, sehinggalah dia jadi penguasa. Bagaimana dia, kisah dia dengan adik-beradik dia, ya, anak-anak Nabi Ya'qub AS, bagaimana dia dizalimi, bagaimana cubaan adik-beradik dia nak membunuh dia dengan mencampakkan dia ke dalam perigi. Akhirnya di penghujung surah Yusuf, Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim
ibaratan li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah kisah mereka ada ibrah. Ibrah, kita pun menggunakan perkataan yang sama. Kalau saya tengok dalam bahasa Melayu, kita pun perkataan perkataan ibrah, i'tibar. Apa artinya i'tibar? Pengajaran. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu adanya pengajaran buat siapa? Li ulil albab, buat mereka yang berakal. Ya, buat mereka yang menggunakan apa yang ada di antara kedua telinganya. Ya. Adapun orang yang menggunakan kedua telinganya sahaja tetapi tidak apa yang di antara keduanya, dia akan masuk sini keluar sinilah. Ya. Dia tak berhenti kat tengah-tengah. Maka kisah-kisah Al-Quran adalah yang paling bermanfaat mengenangkan keberkesanannya dalam mengistilahkan, dalam memperbaiki jiwa, amalan serta akhlak. Kalau kita tengok kisah-kisah Al-Quran, ya, boleh kita simpulkan bahawa dia tidak lari daripada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, kisah-kisah yang menceritakan tentang para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada mereka antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur. Itu yang pertama. Bentuk yang kedua, kisah-kisah yang berlaku kepada individu-individu atau kumpulan-kumpulan manusia. Ya. Apa yang berlaku kepada mereka yang perlu dijadikan pengajaran buat kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, ya, seperti kisah Maryam, ya, alaihissalam, Luqman, ya, Dzulqarnain, Qarun, ya, adik-beradik harta Karun, ya, Ashabul Kahf, penghuni gua, ya, kumpulan penghuni gua, Ashabul Fil, kumpulan gajah, ya, pada zaman sebelum, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ya, bagaimana kumpulan gajah ingin memusnahkan Kaabah. Jadi ini semua kisah-kisah yang dimuatkan di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa, ya, serta kaum-kaum yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, ya. Seperti mana kisah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, tentang apa yang cerita tentang kaum Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya. Ini semua dimuatkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan cerita Abu Lahab, ya, di dalam surah Al-Lahab, ya, menceritakan tentang seorang tokoh kafir, ya, orang-orang jahiliah, Abu Lahab. Baik. Saya ingat masa pun sudah cukup. Jadi kita boleh berhenti di situ. Kalau ada sebarang pertanyaan. Tentang hadis-hadis, ya, Israiliyat. Apa yang dimaksudkan dengan riwayat-riwayat? Afwan, bukan hadis. Riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, kalau hadis maknanya disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau asar disandarkan kepada para sahabat. Tetapi Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang disandarkan kepada orang-orang dahulu, ya, sebelum, ya, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada kalangan ahli kitab. Bagaimana kedudukan kita terhadap riwayat-riwayat Israiliyat ini, ya? Hakikatnya jawapannya adalah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
wahadithu an bani Israel wala haraj. Dan ceritalah tentang bani Israel, ya, tanpa halangan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi barang siapa yang berdusta terhadapku, maka hendaklah dia bersedia untuk tempatnya di dalam api neraka. Kalau kita maksudnya, maksud hadis tu apa? Kalau nak cerita tentang Bani Israel, ceritalah, ya, riwayat-riwayat mereka. Nak cerita tentang riwayat-riwayat, nak sampaikan riwayat-riwayat ni, ceritalah, tidak ada masalah, ya. Tetapi dalam hadis, kita kena berhati-hati. Jangan kita cerita segala apa yang kita dengar, ya. Asal sandar kepada Nabi je, kita nak cerita dengan tanggapan bahawa dia sahih, tidak boleh. Tapi kembali kepada riwayat Israiliyat, bagaimana keadaannya? Sahih, daif? Kita kata, kalau kita lihat, kalau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita sedia maklum, bukan semuanya sahih. Ada yang daif, lemah, tidak sabit daripada Nabi, bahkan tidak kurang juga yang maudhu', yang direka-reka. Maka kita kata begitu jugalah halnya dengan, ya, Israiliyat ini, ya. Ada yang sahih dan ada yang daif. Bahkan boleh kita kata tidak kurang juga yang palsu, yang direka-reka. Maka bagaimana kita nak mengenal pasti, ya? Kita katakan riwayat-riwayat Israiliyat yang sahih tentulah yang datang kepada kita dengan cara riwayat yang menepati syarat-syarat hadis sahih, ya. Ada syarat-syarat hadis sahih itu jelas, ya. Antaranya adalah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana ada hadis-hadis di mana Rasulullah sendiri menceritakan tentang umat-umat, tentang Bani Israel, ya. Bahkan ada di antaranya yang dimuatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Seperti apa? Ya, siapa boleh ingat kisah-kisah Israiliyat tentang umat terdahulu, ya? Kisah si pembunuh 99 nyawa. Tahu? Hadis ini sahih dalam Bukhari, ya. Ini kisah Israiliyat. Tetapi apa yang pasti dia sahih, ya, kerana dia menepati syarat-syarat hadis sahih, bahkan telah diceritakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kisah si pemuda, ya, yang si raja ingin melatihnya untuk menggantikan tempat si tukang sihir yang sudah huzur. Siapa tahu kisahnya, ya? Di mana si pemuda itu, ya, di groom, dilatih daripada kecil. Dia dipilih secara khusus untuk belajar sihir daripada si tukang besar sihir, penasihat si raja. Mengenangkan dia sudah uzur, jadi raja pun risau. Kalau tukang sihir ni mati, nanti sedikit sebanyak dia punya tampuk kuasa dia pun akan tergugat. Ini percayalah daripada dulu sehinggalah ke hari ni, ini keadaan dia. Mungkin ni agak sensitif lah, ya. Bagaimana raja-raja, pemerintah-pemerintah mengekalkan kedudukan mereka. Kalau dulu mereka menggunakan tukang-tukang sihir. Contoh yang paling mudah adalah Fir'aun. Dia mengaku Tuhan, tapi dia perlu kepada tukang-tukang sihir ni untuk nak mengabui mata lawan, ya. Baik. Jadi akhir itu kisah si pemuda itulah, bagaimana dia hari-hari berulang-alik pergi ke tukang sihir nak belajar. Tetapi dalam perjalanan, tengah perjalanan tu ada rumah seorang rahib, seorang alim, ya. Yang mana si pemuda itu tertarik dengan si alim ini, yang ternyata dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan si raja dan si tukang sihir yang menyembah syaitan. Maka akhirnya dia berpaling tadah. Dia menuntut dengan si ulama itu, ya, dan enggan meneruskan pengajiannya dengan si tukang sihir itu. Akhirnya dia dihukum bunuh, ya. Kisahnya disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi ini Israiliyat. Tetapi dia sabit, ya, kerana dia menepati syarat-syarat riwayat yang sahih. Tetapi ada juga jenis riwayat yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya datang daripada Bani Israel, ya, rahib-rahib mereka, ya. Mereka menceritakan kisah-kisah
tentang apa yang berlaku kepada kaumnya dahulu. Ya, ini banyak dimuatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, maka di sini kita kata kita kena berhati-hati dalam banyak tafsiran, ya, ayat-ayat Al-Quran, banyak perincian-perincian, ya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran kalau kita lihat kisah-kisahnya banyak bersifat umum. Dia tidak sampai pergi nak mendetailkan benda-benda yang tak perlu, ya. Tetapi ada riwayat-riwayat yang sehingga memperincikan. Antaranya kisah seperti kisah yang berlaku kepada Nabi siapa? Yang kaumnya diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu. Ya? Musa ke Saleh. Ya? Jadi ada riwayat-riwayat Israiliyat yang memperincikan kisah tentang bagaimana Bani Israel mencari lembu yang perlu disembelih ini. Ya. Dalam Al-Quran ceritalah, dah ada juga pendetailan dia bagaimana degilnya Bani Israel bila suruh sembelih lembu. Dia tanya balik, kau nak lembu macam mana? Nak lembu yang, ya, yang bekerja ke yang tak bekerja? Lepas tu, ha, nak lembu yang macam mana? Nak color macam mana? Akhirnya diberikan kepada mereka sifat yang cukup susah, ya, lembu yang tak pernah bekerja, ya, tak ada untuk cucuk tanam ke, untuk mengembal untuk susu, tak ada. Dan warna dia kekuningan, keemasan. Carilah kau. Tapi dalam riwayat Israel, Israiliyat, ada sehingga mendetailkan akhirnya bagaimana lembu itu dijumpa. Akhirnya mereka cari-cari, jumpalah kat pelusuk tak mana-mana, kat ada seorang, waktu ada kisah pula tuan lembu tu, ada kisah dia, diberikan kisah dia. Orangnya susahlah, macam manalah, tetapi dia berserah diri kepada Allah. Maka melalui ketaatan mereka kepada Allah, Allah memberi mereka rizki. Di sebalik ujian ini, ternyata dia membawa berita gembira kepada keluarga miskin pengembala lembu emas ini. Maka mereka terpaksa membayar wang yang cukup banyak, ya, kepada tuan lembu itu. Jadi ini semua kisah Israiliyat. Bagaimana kedudukan kita? Kita kata seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya, yang mafhumnya, idza ja'akum min bani Israil fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Sekiranya datang kepada engkau berita-berita, kisah-kisah tentang Bani Israel, jangan engkau benarkan dan jangan engkau dustakan. Kenapa? Barangkali kita membenarkan apa yang dusta, dan barangkali kita mendustakan apa yang benar. Maka kita perlu berhati-hati. Maka akhirnya kita kata, kita, orang kata apa, play safe. Jangan kita benarkan, jangan didustakan. Ya, yeah? Maka kita kata ada kisah-kisah Israiliyat yang benar, yang mana mematuhi syarat-syarat hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Dan ada yang kita tak tahu, tak pasti. Maka kedudukan kita apa? Kita jangan kita benarkan dan jangan kita dustakan. Tapi dalam masa yang sama juga ada riwayat Israiliyat yang kita kata kita tak boleh terima, yang mana kita perlu tolak sepenuhnya, seperti mana dalam Bible. Bible banyak Israiliyat. Lebih-lebih lagi yang menceritakan tentang para rasul mereka, para nabi mereka, bagaimana disebutkan dalam Bible. Ini Israiliyat, inilah Israiliyat nombor wahid. Bible ibarat apa? Israiliyat. Riwayat-riwayat tentang kaum Nabi Isa AS serta kaum Nabi Musa, ya. Tetapi ada riwayat-riwayat menceritakan tentang para rasul, bagaimana mereka kaki minum arak, kaki zina. Ingat tak kisah Nabi Daud AS, yang mana Allah berikan kepada dia kekuatan? Dan dalam kisah itu, dalam Bible, disebut dalam Bible, bagaimana dia mempunyai 99 isteri. Dan dia tertarik dengan seorang, dengan isteri seorang, salah satu daripada panglimanya.
kerana isterinya lawa, dia tertarik dengannya. Maka Nabi Daud, kalau tak silap, boleh betul kan, maka Nabi Daud dia nak, dia teringin dengan isteri salah seorang panglimanya. Maka dia memutuskan panglimanya ini berperang kerana dia tahu dia akan kalah dan mati. Maka itu yang berlaku. Maka matilah panglima tu. Maka Nabi Daud pun bergembira dan berkahwin dengan isteri si Balu itu dan menyempurnakan isterinya yang ke-100. Bagaimana dengan riwayat ni? Kita kata secara yakin dan pasti ini semua dusta, bohong. Masakan para nabi dan para rasul yang dipilih daripada sebaik-baik manusia, seperti mana yang dapat kita lihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia yang dipilih oleh Allah, ini bukan dipilih oleh syaitan, dipilih oleh Allah untuk membawakan risalah tauhidnya, bagaimana mungkin diberi kepada orang-orang yang lekeh, orang-orang yang bodoh, jauh sekali daripada orang-orang yang melakukan maksiat dan perbuatan yang tidak senonoh. Ini tentu saja dusta, ya. Maka akhirnya ini tiga bentuk Israiliyat yang kita perlu lihatlah, ya, kita perlu bersifat kritis. Tetapi itulah yang kita nak kata, dalam kitab-kitab tafsir banyak kalau bukan penuh dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang kita perlu berhati-hati. Jangan kita riwayatkan dan kita ceritakan seolah-olah dia pasti. Tidak. Kita lihat bagaimana kedudukannya. Mengikut ketiga-tiga kategori yang kita telah sebutkan tadi. Berbeza dengan tafsir Ibn Kathir. Kita dah sebut pada mukaddimah dulu. Ya, di mana antara kelebihan keunikan tafsir Ibn Kathir, ala Ibn Kathir, dia termasuk di kalangan tokoh ulama hadis. Maka dia mempunyai kelebihan ilmu riwayat itu. Maka dia mampu membezakan antara, ya, yang mana yang boleh diterima dan mana yang sekadar diceritakan, jangan dibenarkan atau disusulkan, dan mana yang perlu ditolak. Ibn Kathir, ya, banyak juga menyebutkan tentang hal ini. Yang mana boleh diterima, mana boleh ditolak, ya, daripada riwayat-riwayat Israel. Baik, kalau ada pertanyaan, Adrian. Baik, kalau begitu kita akhiri kuliah kita dengan tazkiyah kifarah, tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.